Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Agus Yu Gaming. Hari ini saya akan bermain Counter-Return lagi, yang versi China tentunya. Oke, kali ini saya akan memakai Feng S lagi ya, atau Brad Feng. Kebetulan Feng S ini akan hadir di server Garena ya. Jadi, teman-teman bisa nilai sendiri akan beli atau tidak nanti ya. Oke, untuk hero ini saya akan coba di PvP ya. Dan sebelumnya, kalau teman-teman yang belum nonton review saya yang sebelumnya, bisa dicek di deskripsi ya, linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke PvP ya. Oke teman-teman, saya akan mencoba Feng S ini di sini ya. Oke, kenapa saya mainkan di sini di PvP ini? Karena saya nggak bisa main di ranked ya, karena hero ini masih trial. Oke, langsung aja kita go. Oke, kita sudah di in-game-nya, jadi saya akan melawan si Yagyu, si Rona, sama si Feng S ya. Oke, jadi di sini kebetulan ada event gratis memakai Feng S ya, untuk 5 hari. Makanya di sini saya bisa mendapatkan si dia, mendapatkan trialnya ya, tapi ya, bukan permanen sih. Jadi si Feng S ini mainnya hit and run aja ya teman-teman. Teman-teman yang jago kabur-kaburan sih saya recommended untuk beli hero ini ya. Karena dia main CC teman-teman. Astaga. Sakit pak, sakit pak. Oke. Oke, kedua kita akan melawan si Rona ya. Waduh, astaga, udah main buku-bukuan aja deh. Oke, mana kamu naik? Oke, ini jebakannya si Rona ya, itu yang pink tadi itu. Waduh, kena lagi dong. Sialan si Rona ini ya. Astaga. Oke, kedua saya akan memakai Vera teman-teman. Lagi bos. Dan terakhir saya akan melawan si Feng S teman-teman. Oke, musuhnya pakai Feng S juga ya. Waduh, ada Devil Bomb. Waduh, kena dong. Hampir ya. Hampir kena ya. Yu Feng S. Jadi Feng S ini mainnya cici-cici aja teman-teman. Sangat jengkel sih sebenarnya lawan Feng S, tapi saya merasa apa namanya, damage-nya nggak terlalu sakit ya, tapi CC-nya itu menyebalkan sekali sih. Saya akan lanjut ke game kedua ya.
Okay, mungkin segitu aja tentang Brand Fang ya, atau Fang S, teman-teman. Jadi Fang S ini saya recommended di PvP rank aja ya. Untuk di underwater, duo klasik dan story sih nggak terlalu bagus. Tapi di PvP rank menurut saya sih recommended nih hero ya. Oke, mungkin segitu dulu video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like, subscribe kalau kalian suka dengan channel ini, dan komen di bawah kalau kalian punya kritik dan saran di channel ini. Saya Gus Cu, bye-bye.